Pemerasan mengingatkan kita pada pernyataan terpidana suap mantan SKK Migas Rudy Rupiandini yang berdalih bahwa dirinya terpaksa menerima suap karena desakan stakeholder. Dan berikut kita lihat kembali pernyataannya. Aplikasi itu saya tolak berulang-ulang. Saya tolak berulang-ulang sampai bulan Mei. Namun ketika bulan Juni dan bulan Juli ketika ada kebutuhan dari stakeholder yang meminta sesuatu, sementara yang menawarkan diri begitu banyak untuk melakukan gratifikasi, demi kebaikan institusi, saya pindahkan uang gratifikasi itu kepada pihak yang membutuhkan tadi. Tapi tidak satu rupiah pun saya makan. Tidak satu rupiah pun saya terima. Tidak satu rupiah pun saya pakai untuk keluarga saya. Penetapan Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus pemerasan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diduga bermula dari pengembangan penyidikan kasus suap SKK Migas yang telah menjerat Rudy Rupiandini. Penetapan Jero pun bukanlah akhir dari proses pengusutan dugaan korupsi di sektor migas. Indikasi keterlibatan Menteri SDM Jero Wacik dalam kasus korupsi sebenarnya sudah terungkap saat KPK menggeledah ruangan Sekjen ESDM Mariano Karno dan ditemukan uang senilai 200 ribu dolar Amerika. Fakta itu semakin kuat setelah dalam persidangan Rudy Rupiandini terungkap adanya upaya setoran sebagai pelicin pembahasan anggaran dengan Komisi Energi. Apalagi, dalam kesaksian mantan Dirut Pertamina usai diperiksa 7 November 2013, juga terungkap ada kesepakatan pembagian uang dari Kementerian Energi ke Lembaga Pertamina dan SKK Migas. Atas fakta dan dua alat bukti yang cukup itulah, KPK langsung menetapkan Wariono Karno dan Sutan Batugana sebagai tersangka. KPK pun memastikan akan kembali memanggil pihak-pihak tersebut guna melengkapi berkas pemeriksaan tersangka Jero Wacik. Hakim tipikor yang terkait dengan kasus-kasus yang menyangkut keterangan Bu Karen sebagai saksi, itu ada yang perlu dikembangkan, didalami. Standar di KPK pasti akan mendalaminya, pasti. KPK resmi menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka karena Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu diduga melakukan pemerasan di Kementerian SDM. Dalam proses penyelidikan, KPK juga pernah meminta keterangan istri dan anak Jero Wacik. Tim Liputan, Metro TV. Dan berdasarkan laporan harta kekayaannya, Jero Wacik terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 1 Februari 2012. Berdasarkan laporan terakhir itu, Jero Wacik memiliki harta kekayaan dengan nilai total 11,6 miliar rupiah dan 430 ribu dolar Amerika. Jero Wacik pernah 4 kali melaporkan harta kekayaannya yaitu pada tahun 2004, 2007, 2009, dan 2012. Pada tahun 2004, total harta kekayaan yang ia laporkan mencapai lebih dari 15 miliar. Tiga tahun kemudian harta kekayaannya dilaporkan menjadi sekitar 11 miliar, namun pada 2009 hartanya naik menjadi 12 miliar rupiah dan 50 ribu dolar Amerika. Dalam periode itu, Jero Wacik menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Setelah menjabat sebagai Menteri ESDM pada tahun 2012, total harta kekayaan Jero tercatat sebanyak 11,6 miliar rupiah dan 430 ribu dolar Amerika. Ya, dan itu terdiri dari harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai 8,2 miliar rupiah. Dan harta bergerak berupa mobil 375 juta rupiah, perhiasan dan barang antik senilai 800 juta, serta giro dan setara kas lain senilai 2,3 miliar rupiah dan 430 ribu dolar Amerika. Dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian ESDM kembali menunjukkan kabinet membutuhkan sosok yang profesional dan bersih untuk duduk sebagai menteri di kementerian tersebut. Presiden terpilih Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan mengaku sudah menyoroti hal ini.
Kementerian ESDM akan menjadi salah satu kementerian yang akan diawasi oleh Presiden terpilih Joko Widodo jika resmi menjabat sebagai presiden nantinya. Dalam sebuah kesempatan pada akhir Juli lalu, Jokowi mengakui Kementerian SDM sangat strategis, karenanya perlu menempatkan orang yang tegas dan profesional di pos tersebut. Sudah saya sampaikan bolak-balik kan, untuk tempat-tempat yang akan menjadi fokus kita, pertanian, berarti nanti goalnya kenapa? Swasembada pangan, itu harus betul-betul dipegang oleh orang yang ngerti, yang tahu, yang punya kompetensi, yang punya kemampuan, yang punya leadership di bidang pertanian, utamanya pangan. Energi, berarti apa kementeriannya? Nah, sama, juga harus dipegang oleh orang yang punya leadership yang kuat, karena di situ mafianya banyak, udah saya ngomong apa adanya. Punya leadership yang kuat, punya kompetensi, punya kemampuan manajerial, punya yang paling penting bersih, punya komitmen yang kuat. Belakangan KPK menetapkan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan kementerian tersebut. Jero diduga melakukan pemerasan untuk mencari biaya operasional tambahan. Peneliti Lembaga Pemantau Korupsi Indonesia atau ICW, Firdaus Ilyas, menilai kasus yang menyeret Jero hanya sebagian kecil dari kasus yang ada. Faktor yang terlibatnya jauh lebih banyak, begitu ya. Jadi di poin kedua tentu misalnya kita berharap apa nanti pengembangan dari kasus Jero Wacik ini. Apakah misalnya uangnya hanya sebesar 9,9 miliar, kemudian yang kedua kemana uangnya mengalir. Kemudian yang lebih mendasar misalnya, apakah praktek-praktek misalnya praktek kickback, praktek apa namanya meminta dari rekanan ataupun juga manipulasi kegiatan atau fiktif misalnya, itu juga terjadi pada level eselon yang lain misalnya. Entah itu di dirjen, entah itu di level direktur, ataupun badan-badan seperti BP Migas, BPH Migas. Korupsi di lingkungan ESDM dan bidang migas sebelumnya juga menyeret pejabat lainnya, yaitu mantan sekjen ESDM Warino Karno dan mantan kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Tim Liputan Metro TV. Metro kini masih akan kembali dengan sejumlah informasi terkini.